diberitahukan kepada bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Jambi tahun 2018. KPU Kota Jambi mengumumkan bahwasanya pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota Jambi dibuka pada tanggal 8 sampai 10 Januari 2018 dengan ketentuan pada tanggal 8 sampai 9 Januari 2018 dibuka pada pukul 8 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pada tanggal 10 Januari 2018 dibuka dari pukul 8 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tempat pendaftaran di kantor KPU Kota Jambi, Jalan Manado 33, samping Gor Kota Baru, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Jambi. Adapun syarat pencalonan bagi partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan bakal pasangan calon dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Jambi, yaitu jumlah perolehan kursi paling sedikit 20% dari 45 kursi pada DPRD Kota Jambi, hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014, yaitu paling sedikit 9 kursi. Kemudian jumlah perolehan suara sah paling sedikit 25% dari suara sah pada pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 di Kota Jambi, yaitu paling sedikit 73.300 suara sah. Bagi bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Jambi yang mendaftar, membawa dan menyerahkan dokumen syarat calon dan syarat pencalonan, serta daftar tim kampanye dan penghubung sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 15 tahun 2017 dan PKPU nomor 4 tahun 2017. Formulir pendaftaran pencalonan dapat diunduh di laman web KPU Kota Jambi di www.kpujambikota.go.id atau diambil di Sekretariat Panitia Pendaftaran Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi tahun 2018 di kantor KPU Kota Jambi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai persyaratan, formulir dan kelengkapan dokumen pendaftaran bakal pasangan calon dapat menghubungi Helpdesk KPU Kota Jambi dengan alamat Jalan Manado 33 samping Gor Kota Baru atau dengan menghubungi 0741-445958 atau 0821-839878 atas nama Anwar Sadat.